Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motorana Vlog. Okey, hari ni aku nak kongsi dengan korang tentang sebuah motosikal daripada jenama Kawasaki yang agak rare dekat Malaysia dan tak banyak orang tahulah. Budak-budak muda sekarang memang tak tahulah motor ni. Kebanyakannya tak tahu. Kecuali memang diorang selalu ikut penggabangan motor-motor retro ni, diorang akan tahulah pasal motor ni. Iaitu Kawasaki K1115. Kalau kau nak tahu lebih terpinci pasal motosikal ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Jadi jom kita tengok intro ni dulu. Okay guys, mana siapa yang nak tahu macam mana rupa Kawasaki K1 ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Jangan skip-skip tau. Tonton seluruh video untuk tahu lebih terperinci tentang info motosikal ni. Jadi kita nak tengok spesifikasi dulu untuk motosikal Kawasaki K1115cc ni dulu. Jom kita tengok spek untuk motosikal ni. Okay guys, untuk spesifikasi ringkas Kawasaki K1 Sport 115cc, untuk spesifikasinya ialah single cylinder penyejuk udara, CC 115, clutch tangan 5 speed, 14.5 horsepower, carburetor Mikuni VM18SS, tangki petrol 4.3 liter dan berat kering untuk motosikal ini ialah 94 kg. Okey, jadi itu adalah spesifik ringkas untuk motosikal Kawasaki K1 115cc. Untuk warna motosikal ini pada keluarannya ialah yang pertama candy red dan special black, yang akhir sekali metallic sonic. Itu nama-nama untuk warna dia lah masa pengeluaran dia masa zaman tahun 90-an dulu. Jadi inilah tiga warna untuk varian warna Kawasaki K1 115. Okey, korang dah tengok dah spek motosikal ni kan. Memang agak padu jugalah. Horsepower dia pun kira tinggilah untuk CC dia 115. Macam kalau sekarang ni motor 4 stroke ada juga yang CC 115, iaitu legenda. Tapi horsepower tak boleh lawan lagi motor ni, sebab dia 2 stroke ni dia engine dia ringan dan lebih power lah. Lagi satu, motor ni ada kelas tangan. Yang special dia motor ni adalah kelas tangan dia tu lah. Lepas tu 5 kelajuan ataupun 5 speed, gear dah ada 5. Memang kira racing habis lah masa tu. Untuk zaman-zaman dia tu memang kira racing habis lah. Untuk motor ni, kalau korang tengok betul-betul reka bentuk dia, ada mirip-mirip macam Moderna Scris. Korang tengok dia punya chop untuk tutup buka minyak tu, dia ada dekat bahagian tepi cover set macam Moderna Scris. Sebenarnya design Moderna Scris tu berdasarkan design motosikal Kawasaki K1 ni lah. Kalau kata aku beritahu korang ni tak betul, korang boleh komen di bawah. Sebab apa? Masa Moderna mula-mula keluarkan Scris pun memang kira diselia oleh Kawasaki lah, company Kawasaki. Masa tu memang Moderna masa mula ditubuhkan memang bekerjasama dengan Kawasaki. Sebab tu dia punya reka bentuk ada mirip-mirip sikit. Okey, dan lampu bahagian hadapan dia tu memang ada rupa macam Yamaha Sport SS. Ada rupa-rupa sama sikit. Lepas tu dia punya design kepuk dia dengan dia punya mark guard depan, korang boleh tengok memang agak familiar lah dengan motor keluaran Yamaha kan. Dan korang boleh tengok dia punya sport rim, dia punya bentuk dia tu macam Kawasaki KR punya sport rim. Kawasaki KR tak silap aku ke KRR macam tu lah. Kalau korang ada info lebih tepat, korang boleh komen di bawah. Kawasaki KR ke Kawasaki KRR yang pakai sport rim macam ni. Memang kira sporty habis lah. Dia keluar dah siap ada sport rim Kawasaki K1 ni. Lagi satu, meter, panel meter dia pun agak menarik lah daripada model-model jenama lain. Dan dia punya horsepower besar. Ikutkan CC 115 tu
dia boleh dapat 14 horsepower tu memang dah padu lah. Kira 14 ni ibaratnya kalau motor sekarang dia boleh saing-saing dengan LC lah kan. Tapi itulah, kadang-kadang motor two stroke ni kalau tak betul setting, kita boleh mengalami jam. Selalu itulah masalah dia. Jadi untuk hari ni agak ringkas sikit cerita pasal Kawasaki K1 ni. Sebab apa? Aku banyak dah buat pencarian dekat Google ke dekat YouTube kan, memang kurang info tentang motosikal ni sebab tak banyak terjual. Sebab tak silap aku, motor ni ada keluar dekat beberapa negara Asia saja, tak banyak kan. Jadi info tentang dia pun kurang lah. Tapi yang paling menariknya, motor ni pernah masuk Capri. Motor Kawasaki K1 ni pernah masuk Capri masa tahun 90-an. Itu memang dahsyat lah. Kira motor ni agak padu jugalah, sebab pernah masuk Capri ni mesti motor yang padu-padu punya. Lepas tu dekat Indonesia pada tahun 90-an juga, motor ni pernah menang dekat Indonesia dalam Asia Road Racing Championship. Dia pernah kira dapat tempat pertama lah ikut pasukan daripada Indonesia. Indonesia pernah guna motor ni untuk Asia Road Racing. Jadi kau fikir-fikir kan, motor ni memang power dan rare. Kalau ada sekarang ni pun harga memang melambung. Sebab apa? Tak banyak terjual. Lagi satu, nak cari pun susah. Spare part tu adalah, aku rasa sikit-sikit mesti masih ada lah. Ataupun ada spare part yang second hand ke, masih ada. Jadi kalau siapa-siapa ada motor ni, simpanlah. Sebab apa? Satu hari nanti dia akan jadi motor yang sangat rare dan harga dia akan melambung tinggi. Okey. Jadi video hari ni sampai kat sini je dulu. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton video hari ni dan info ringkas aku tentang Kawasaki K1 ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification. Dan juga kalau kau nak tengok video-video dari channel aku yang sebelum ni punya video, aku akan letak beberapa video dekat link di atas. Okey. Rajin-rajin menonton dan subscribe. Subscribe korang amat dihargai. Terima kasih kerana support. Hashtag support orang kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cagaran. Puasa sekarang aku salut dan semua yang bagi harapan. Tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau merbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimun dan tiada siapa yang perasan. Corona kau tak percaya, hadir macam Hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malah sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil kina palu. Repo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuma sampaikan. Dalam bahasa dan pesan, jadi simpan jadikan pedoman.